Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam acara Manarema. Mari kita awali di dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, jikalau pada pagi yang indah ini Tuhan sudah memberikan kesehatan yang sempurna bagi kami. Kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami memulai semua aktivitas kami, mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami boleh tetap jalan Tuhan di dalam jalan pimpinan Tuhan, dan kami boleh mengerjakan semua aktivitas kami di dalam pertolongan dan pernyataan Bapa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan sebagai bekal bagi setiap aktivitas kami dari pagi hingga sampai malam nanti. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema hati sumber kehidupan. Ya, hati adalah sumber kehidupan. Mari kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37 dan ke-38. Air sumber hidup, dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Puji Tuhan. Di sini jelas kita dapat melihat ya bahwa sumber air hidup itu sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan ketika Tuhan Yesus berkata ya, barang siapa haus baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ini tentunya bukan saja kehausan secara fisik. Kedahagaan yang ada dalam hati dan pikiran kita adalah kedahagaan dan kehausan jiwa kita. Baiklah dia datang kepadaku dan dia tidak akan haus kembali. Ya, datang kepadaku dan minumlah. Minum apa saudara? Minum kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini sungguh kita amat bersyukur, kita yang mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan di dalam acara Manarema pada pagi hari ini. Saat ini kita sedang minum air kehidupan, yaitu yang bersumber daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan dikatakan siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dari dalam hati akan mengalir sumber-sumber air kehidupan yang mampu selalu menyegarkan hati dan jiwa kita, yang selalu memberikan kesukaan, memberikan kegairahan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tentunya kita menyadari apa yang terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini, di dalam situasi dunia yang sulit pada saat ini. Apa yang terjadi? Hanyalah keresahan, kedahagaan jiwa, kehausan jiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Pagi hari ini Tuhan Yesus mengingatkan pada kita, barang siapa yang haus. Bukankah kita ini ada manusia-manusia yang haus? Haus dari segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ia datang kepadaku dan minumlah. Sungguh kita amat bersyukur jikalau pada pagi hari ini kita boleh minum kebenaran firman Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Mari selanjutnya kita baca di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa yang dikatakan di dalam Amsal ini?
Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati adalah merupakan sentral kehidupan kita. Dari hati ya akan terpancar kehidupan. Ini yang harus kita jaga supaya kehidupan yang terpancar lewat hati kita itu selalu dapat kita jaga. Jangan sampai hati kita memancarkan niat-niat jelek, niat-niat jahat kita. Jangan buka hati kita bagi iblis untuk ikut beracara. Tapi bukalah hati kita senantiasa dengan penjagaan dan kewaspadaan yang selalu kita lakukan, tidak perlu lengah. Di situ terpancar kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jikalau pada pagi hari ini di dalam renungan singkat Mana Rema pada pagi hari ini, Tuhan senantiasa ingin mengingatkan kepada kita bahwa lewat hati kita ini ya ada sumber kehidupan. Kehidupan itu dimulai dari hati kita. Minum kebenaran firman Tuhan. Barang siapa yang haus, bukankah kita ini semua adalah manusia-manusia yang haus? Haus akan kebenaran. Lelah, lemah, itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita ada air sumber kehidupan, yaitu firman Allah yang sanggup menyegarkan hati dan jiwaku, yang sanggup memberikan kesukaan dan pengharapan bagi kehidupan kita. Karena itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau kita membaca ayat ini, seakan-akan kita ini harus selalu waspada seperti orang mau perang. Ya, harus selalu waspada. Jangan kita sampai lengah. Karena kalau kita lengah, maka musuh itu akan lebih dahulu menyerang pada kita. Sebelum kita diserang, Tuhan mengingatkan pada kita, jaga hatimu, karena dari situ ada sumber kehidupan. Terpancar kehidupan itu lewat hati dan pikiran kita. Di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat ke-21, ya, dari hati itu timbul segala pikiran yang jahat. Dijaga, jangan sampai iblis ikut beracara lewat hati kita. Dijaga, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Seringkali lewat kelemahan kita, kesulitan kita, iblis ingin ikut beracara dengan segala janji-janji yang manis, dengan segala sesuatu yang menyenangkan hati kita. Karena itu, firman Tuhan pagi hari ini dengan jelas mengatakan, jaga hatimu, jangan sampai iblis itu masuk dan ikut beracara. Karena dari dalam hati ini akan timbul segala sesuatu. Dan firman Tuhan mengingat pada kita, ya, lewat hati kita ini akan terpancar kehidupan yang selalu dialiri dengan air, aliran air hidup yang selalu mengalir lewat hati kita. Inilah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan ini. Agar kita selalu waspada, kita selalu menaruh harap kita kepada Tuhan. Agar iman kita selalu bertumbuh dalam situasi apapun juga. Ya, dalam keadaan kita menghadapi masalah, kekurangan ekonomi, menghadapi sakit penyakit, menghadapi masalah-masalah yang tidak pernah kita duga dan kita sangka-sangka. Firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita, jaga hatimu, hidup penuh dengan ucapan syukur, agar sumber air kehidupan itu
tetap memancar lewat hati dan pikiran kita. Agar kita selalu memiliki satu pemikiran yang positif. Tuhanlah pengharapanku, Tuhanlah penolongku ketika aku dahaga, ketika aku haus. Biarlah aku selalu mau datang kepada Dia yang selalu menyiapkan air kehidupan. Datanglah kepadaku, kata firman Tuhan, dan minumlah. Inilah yang perlu kita ingat. Ini yang perlu ada dalam hati kita. Agar kita tidak jatuh di dalam segala kelemahan kita. Agar kita dapat hidup selalu dengan penuh ucapan syukur. Selalu menjaga hati dan pikiran kita. Agar kita selalu hidup di dalam situasi yang penuh pengharapan dan bersuka cita. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8, di situ dituliskan, berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada, jaga hati kita. Ya, jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kan dari situ terpancar kehidupan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat firman-Mu yang indah pada pagi hari ini. Mengingatkan kepada kita agar kita selalu mau menjaga hati dan pikiran kita. Kan di situ adalah terpancar kehidupan. Sumber kehidupan. Agar hati kita selalu dialiri dengan air. Sumber kehidupan, sumber yang datangnya dari Yesus Kristus, yang selalu memberikan kekuatan, pengharapan, dan iman yang teguh bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan mengatakan, kita ada orang-orang yang berbahagia jika kita bisa menjaga hati dan pikiran kita. Terima kasih buat firman-Mu yang pada pagi hari ini, yang sudah menyegarkan hati dan pikiran kita. Agar kita mau selalu waspada untuk menjaga hati kita. Agar iblis tidak ikut beracara dalam hidup ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Meteraikan dalam hati dan pikiran kami. Agar firman yang indah ini selalu melekat di dalam kehidupan kita. Menyertai sepanjang aktivitas kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.